ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينحون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pembacaan surat keputusan Yudisium Sarjana Fakultas Sains dan Teknologi Universitas PGRI Kalimantan kepada yang terhormat Wakil Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas PGRI Kalimantan kepada Bapak Ahmad Sarwani Eskom MPD dipersilakan. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Keempat, yang bersangkutan berhak memakai gelar sarjana pendidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ditetapkan di Banjarmasin tanggal 29 Agustus 2024. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Dr. Hajah Reski Nevianti MSI NIP 1965-1015 1992-03-2004. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan lampiran surat keputusan dan penyerahan surat keputusan Yudisium Sarjana Fakultas Sains dan Teknologi Universitas PGRI Kalimantan. Thank you.
Sambutan Dekan Fakultas Sains dan Teknologi. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Hajah Rizky Livianti, MSI, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua PPLP PT PGRI Banjarmasin, Bapak Dr. Andes Haji Dahri MM, para pengurus PPLP PT PGRI Banjarmasin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Rektor Universitas PGRI Kalimantan, Ibu Dr. Hajah Dina Huriati, MPD, para Wakil Rektor 1 dan 2, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi, dan seluruh jajaran pimpinan di lingkungan Universitas PGRI Kalimantan. Bapak Ibu dosen, para tendik, serta seluruh tamu undangan yang berbahagia. Dan yang saya banggakan, para yudisiawan dan yudisiawati Fakultas Sains dan Teknologi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan, rahmat, dan karunia-Nya, sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan yudisium tahun akademik 2023 dan 2024. Fakultas Sains dan Teknologi. Acara ini adalah momen yang sangat berharga, di mana kita menyaksikan hasil dari perjuangan dan dedikasi para mahasiswa dalam menempuh pendidikan hingga hari ini mencapai titik kelulusan. Para yudisiawan, yudisiawati yang saya banggakan, keberhasilan yang kalian capai hari ini bukanlah akhir, melainkan sebuah awal dari perjalanan yang lebih panjang. Gelar yang kalian terima bukan sekedar pengakuan akademik, tetapi juga merupakan tanggung jawab yang harus kalian jaga dengan penuh integritas dan dedikasi di masa mendatang. Di era yang penuh tantangan dan perubahan pesat ini, kami berharap kalian semua dapat menjadi lulusan yang adaptif, inovatif, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan juga negara. Sebagai lulusan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas PGRI Kalimantan, kalian telah dibekali dengan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang akan menjadi bekal dalam menjalani profesi dan kehidupan. Jadilah duta Fakultas dan Universitas PGRI Kalimantan. Kita dengan tetap mengedepankan integritas, profesionalisme, dan etika dalam setiap langkah yang kalian ambil. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para dosen dan staf yang telah membimbing dan mendukung mahasiswa selama proses pembelajaran. Keberhasilan para yudisiawan, yudisiawati hari ini tidak terlepas dari dedikasi dan komitmen Bapak Ibu sekalian. Para yudisiawan, yudisiawati yang saya banggakan. Sebagai bentuk apresiasi, izinkan saya menyampaikan beberapa data penting mengenai capaian akademik para yudisiawan, yudisiawati. Berdasarkan data akademik mahasiswa yang di yudisium hari ini,
ada 43,75% dengan kualifikasi sangat memuaskan. Dan 56,25% semua dengan kualifikasi pujian. Rata-rata masa studi adalah 4 tahun 7 bulan. Dengan IPK tertinggi 3,84 yang terendah adalah 3,05. Kami sangat mengapresiasi dedikasi yang telah diberikan oleh seluruh mahasiswa dalam menyelesaikan studi dengan hasil yang baik dan tepat waktu. Kami juga ingin memberikan apresiasi khusus kepada yudisiawati terbaik dari program studi PTI, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas PGRI Kalimantan. Pada kesempatan ini, penghargaan yudisiawati terbaik diperoleh oleh Munawarah NPM 306204643 dengan IPK 3,84. Kami mengucapkan selamat atas pencapaian yang luar biasa ini dan semoga prestasi ini dapat menjadi inspirasi bagi rekan-rekan mahasiswa yang lainnya. Akhir kata, kami mengucapkan selamat kepada seluruh yudisiawan dan yudisiawati program studi PTI Fakultas Sains dan Teknologi Universitas PGRI Kalimantan. Semoga ilmu yang diperoleh dapat menjadi bekal yang bermanfaat. Dan semoga kalian semua senantiasa diberikan kesuksesan dalam setiap langkah yang ditempuh. Dan yang terpenting, jangan lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat pertolongannya lah kalian semua mampu menyelesaikan studi ini. Dan tak lupa pula kalian berterima kasih kepada kedua orang tua atau saudara ataupun yang lainnya. Di mana mereka membiayai dan membantu studi kalian hingga ke titik ini. Persembahkanlah kelulusan ini untuk mereka semua. Itulah yang dapat saya sampaikan. Dan untuk mengakhiri sambutan saya ini, saya akan menutupnya dengan beberapa pantun. Ke pasar membeli ikan gurami, tak lupa singgah membeli roti. Selamat pada para yudisiawan dan yudisiawati hari ini. Semoga sukses dalam menjalani hidupnya nanti. Pagi hari memetik kelapa sambil duduk di pinggir hutan. Ilmu ditimba untuk masa depan. Teruslah berkarya dengan penuh harapan. Ke pantai senja memandang cakrawala. Ombak berirama di tepian desa. Lanjutkan langkah menuju cita-cita mulia. Fakultas selalu bangga, setia mendukung kalian semua. Saya lanjut lagi. Jalan-jalan ke Kota Baru. Singgah sebentar di tengah kota. Teruslah maju, janganlah ragu. Jadilah kebanggaan bangsa dan negara. Naik sampan ke pulau laut. Mencari ikan bersama nelayan. Selamat jalan. Sukses diraih setiap derap langkah kalian. Doa kami selalu mengiringi perjalanan kalian semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Musuh kalah tuh.
Bapak Ibu yang kami hormati, kami persilahkan kepada Ketua Senat, Dekan, Wakil Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, serta Ketua Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi untuk meninggalkan tempat. Hadirin yang berbahagia. Pembacaan surat keputusan Yudisium Sarjana Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas PGRI Kalimantan kepada yang terhormat Wakil Dekan Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas PGRI Kalimantan, Ibu Erni Susilawati MAG, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Biologi, Pendidikan Matematika, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dan Pendidikan Seni Tari, yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini memenuhi syarat untuk mengikuti yudisium pada tahun akademik 2023-2024. Kedua, yudisium dilaksanakan oleh Dekan Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas PGRI Kalimantan. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Keempat, yang bersangkutan berhak memakai gelar sarjana pendidikan sesuai dengan peraturan yang telah berlaku. Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 29 Agustus 2024, Dekan Fakultas Sosial dan Humaniora, Dr. Beni Nawatrisna, MPD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan lampiran surat keputusan dan penyerahan surat keputusan Yudisium Sarjana Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas PGRI Kalimantan. Thank you.
pujian. Thank you.
kasih, pujian. Thank you.
kualifikasi pujian. Kualifikasi
pujian. Kualifikasi ujian.
Nor Habiah, IPK 3,79 kualifikasi pujian. Noraina, IPK 3,66 Prasista Norin, IPK 3,77 kualifikasi pujian. Thank you.
Nuraini Sri Rahayu Sapitria Ningsih bekal 3,81 kualifikasi pujian. Kualifikasi pujian. Kualifikasi pujian. Thank you.
kasih pujian. Helma Fitri Sora. Thank you.
para wakil rektor, ketua senat Fakultas Sosial dan Humaniora, yang terhormat dekan Fakultas Sains dan Teknologi beserta wakil, wakil dekan Fakultas Sosial dan Humaniora, para kepala lembaga, kepala UPT, kepala biro, mana nih Lutfi? Kepala biro. Jawab bukan kepala biru lah. Para ketua program studi yang saya hormati, Bapak dan Ibu para dosen serta peserta yudisium yang berbahagia. Sepatutnya hari ini memang kita mengucap syukur alhamdulillah karena hari ini merupakan hari yang membahagiakan terutama bagi para peserta yudisium yang baru saja menerima surat keputusan dekan yang telah dibacakan sebelumnya. Dengan surat keputusan itu berarti Anda berhak untuk menyandang gelar sarjana pendidikan. Tapi saya agak sedikit kecewa sebenarnya hari ini. Saya tadi melihat yang lewat di depan saya itu sepertinya orangnya sama aja. Nggak ada bedanya gitu, warnanya biru semua. Birunya bukan biru UPK lagi. 90% jaket alma maternya tidak disetrika. Tapi ini serius nih, saya agak kecewa benar. Saya dari Banjarbaru datang ke sini membayangkan yang laki-lakinya gagah dengan setelan jas dan dasinya, yang perempuannya baju kebaya warna-warni gitu lah. Supaya mata saya nyaman melihat gitu. Saya agak sulit membedakan mana yang cantik, mana yang tidak, kalau seragam begini. Ya agak kecewa saya sebenarnya. Serius nih agak kecewa. Padahal saya sudah menyiapkan pujian. Saya ini termasuk orang yang jarang memuji. Tapi saya sudah siapkan pujian tadi. Tapi karena bajunya begini enggak jadi. Bapak Ketua PPLP PT PGRI Banjarmasin, Ibu Rektor, hadirin yang saya hormati. Fakultas Sosial Humaniora pada yudisium kali ini mempersembahkan 269 sarjana pendidikan baru. Yang tersebar dalam 6 program studi kependidikan di Fakultas Sosial dan Humaniora. Program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 22 orang. Program studi pendidikan Bahasa Inggris 20 orang. Program studi pendidikan Matematika 11 orang. Program studi pendidikan Biologi 6 orang. Program studi pendidikan Seni Tari 19 orang, dan yang terbanyak dari program studi pendidikan guru sekolah dasar 191 orang. Ini semuanya peserta yudisium 191 itu PGSD. Tapi masih kayak mahasiswa. Karena bajunya masih alma mater. Coba kalau tadi baju kebaya ada warna-warni, kan kelihatan enggak mahasiswa lagi. Yang membanggakan dari 269 peserta yudisium ini, 242 orang atau 90% meraih predikat pujian. Sisanya 27 orang atau 10% dengan predikat sangat memuaskan. Indeks prestasi rata-rata 3,69. IP tertinggi 3,98. Kurang 0,02. Sempurna.
dan yang terendah 3,05. Ini tentu sebuah prestasi yang sangat menggembirakan dan membanggakan bagi kita semua, sekaligus menjadi tanggung jawab untuk Anda semua, para peserta yudisium, bahwa indeks prestasi yang diraih haruslah linier dengan kemampuan dan kompetensi yang Anda miliki. Di sisi lama studi, rata-rata lama studi untuk masing-masing program studi bervariasi, mulai dari 4 tahun sampai dengan 5 tahun. Cuma yang agak aneh itu yang 4 tahun pendidikan matematika. Biasanya lama-lama nih pendidikan matematika. Ini yang 4 tahun justru pendidikan matematika. Yang 5 tahun pendidikan bahasa Inggris. Nah, biasanya bahasa Inggris dengan matematika ini 11-12 lah. Tapi sebenarnya masa studi ini bisa lebih cepat. Hanya saja beberapa waktu yang lalu sempat terkendala karena perubahan bentuk dari STKIP PGRI Banjarmasin menjadi Universitas PGRI Kalimantan. Sehingga pelaksanaan yudisium yang seyogianya dilaksanakan pada semester-semester yang lalu ini sempat tertunda. Nah, untuk itu atas nama Fakultas Sosial dan Humaniora kami meminta maaf atas ketidaknyamanan ini. Tetapi hikmahnya, saudara-saudara sekalian, para peserta yudisium ini tercatat sebagai alumni pertama Universitas PGRI Kalimantan. Bapak-Ibu hadirin yang saya hormati, peserta yudisium yang berbahagia. Capaian-capaian yang saudara peserta yudisium raih pada hari ini, selain merupakan hasil perjuangan saudara sendiri, tentu selama menempuh studi, menghadapi berbagai tantangan, menghadapi berbagai kesulitan yang menguras pikiran, energi, fisik maupun mental, bahkan kadang-kadang menguras air mata. Tapi hari ini Anda sudah mendapatkan hasilnya. Tentu saja hasil ini tidak semata-mata perjuangan Anda. Ada jejak-jejak campur tangan orang lain. Untuk itu pada kesempatan ini sebagai pimpinan fakultas, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih. Yang pertama kepada ketua dan jajaran pengurus PPLP PT PGRI Banjarmasin yang terutama terus memberikan support dan dorongan untuk mengembangkan perguruan tinggi yang kita cintai. Terima kasih juga kami sampaikan kepada rektor dan jajaran pimpinan universitas atas perhatian dan dorongan serius untuk terus meningkatkan dan mengembangkan kualitas fakultas. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para dosen yang telah mendidik, membimbing, mengajar dan melatih para mahasiswa. Sehingga hari ini kita menyaksikan keberhasilan para peserta yudisium ini. Semoga saudara-saudara para peserta yudisium menjadi pribadi-pribadi yang mandiri dan merdeka. Sebagaimana pendidikan haruslah memandirikan dan memerdekakan. Terima kasih juga kami sampaikan kepada tenaga kependidikan di lingkungan Universitas PGRI Kalimantan atas dukungan berupa data dan sistem pengadministrasian dan pengarsipan yang baik. Saudara-saudara peserta yudisium, sampaikan salam dan terima kasih kami kepada orang tua, wali, yang telah mempercayakan pendidikan saudara kepada kami, khususnya di Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas PGRI Kalimantan. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan beberapa pesan kepada peserta yudisium, para sarjana baru kita. Tadi Ibu Dekan dah banyak tuan-tuannya tuh, banyak pesan-pesannya. Ini tinggal sedikit lagi. Hari ini saudara-saudara telah menuntaskan studi di Universitas PGRI Kalimantan, meraih gelar sarjana, walaupun nanti harus dikukuhkan lagi lewat wisuda. Ya.
Ini bukan akhir dari perjalanan belajar, karena sepatutnya belajar haruslah sepanjang hayat. Teruslah mengembangkan diri, meningkatkan kompetensi, menambah ilmu pengetahuan. Tidak ada kata tamat untuk belajar. Jadi Anda lulus, tamat dari Universitas PGRI Kalimantan, tapi Anda belum tamat belajar. Tidak ada kata tamat untuk belajar. Setelah hari ini saudara-saudara dinyatakan lulus, saatnya saudara-saudara mengabdikan ilmu dan kemampuan yang dimiliki untuk kebaikan masyarakat, bangsa, dan negara. Sebagai seorang sarjana, seorang cendikia, seorang intelektual, saudara mempunyai tanggung jawab moral yang besar. Kehadiran saudara dengan ilmu pengetahuan dan kemampuan yang saudara miliki di tengah-tengah masyarakat harus membawa kebaikan bagi masyarakat. Karena ini salah satu pertanda bahwa ilmu yang Anda miliki bermanfaat. Jadi kalau Anda hadir di tengah masyarakat, membawa kekacauan, nah itu kira-kira ciri bahwa ilmunya tidak bermanfaat. Jadi bisa dirasakan sendirilah nanti. Meskipun setelah ini saudara akan meninggalkan UPK, melanjutkan pengabdian di masyarakat, teruslah terhubung dengan UPK, Universitas PGRI Kalimantan, bergabung dalam ikatan alumni. Hal ini penting untuk saling mendukung satu sama lain, saling bertukar informasi, bertukar pengalaman, bertukar ide, gagasan, untuk pengembangan diri pribadi dan untuk pengembangan kelembagaan, khususnya Universitas PGRI Kalimantan yang kita cintai ini. Saudara-saudara, pergilah, terbanglah jauh, perjuangkan cita-citamu. Yang ingin jadi guru, lanjutkan ikut PPG. Perjuangkan dan capailah. Yang ingin menjadi akademisi, belajar bahasa Inggris. Lanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, perjuangkanlah. Yang ingin menjadi pengusaha, wira usahawan, bangun jaringan, perjuangkan dan gapailah. Kadang saudara akan menemui kegagalan. Bangkitlah dan berjuang lagi. Jangan mudah putus asa. Dunia ini luas, kesempatan banyak tak terbatas. Yakinlah masa depan Anda luas dan cerah. Saudara-saudara sekalian, di pundak saudara kami titipkan nama baik alma mater Universitas PGRI Kalimantan, khususnya Fakultas Sosial dan Humaniora. Jaga dengan sebaik-baiknya, tunjukkan bahwa saudara adalah sarjana yang unggul, profesional, berkarakter dan berakhlak mulia. Terakhir, izinkan saya tutup dengan pantun. Ibu Rizky tadi berapa pantunnya, Bu? 4 atau 5? Ya udah, sebuting aja gini lagi. Anak ninja dalam kurungan. Tapi adang dulu lah. Ini pantun anak ninja ini sudah dihakikan, jadi tidak boleh ditiru-tiru. Ini ada hak patennya. Anak ninja dalam kurungan. Diberi makan daun selada. Yudisium hari ini penuh kesenangan. Bulan depan langsung wisuda. Sekali lagi selamat kepada para peserta yudisium Fakultas Sosial dan Humaniora, para sarjana pendidikan baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan piagam penghargaan kepada peserta yudisium terbaik dari Fakultas Sains dan Teknologi dan Fakultas Sosial dan Humaniora. Terima kasih.
3. Kepada peserta yudisium yang disebut. Inggris Nicholas Sianopa, IPK 3,83 kualifikasi pujian. Thank you.
Sambutan Ketua PPLP PT PGRI Banjarmasin, yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Dahri MM, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rektor dan para wakil rektor, yang terhormat Ketua Senat Universitas PGRI Kalimantan, yang terhormat para dekan dan wakil dekan di lingkungan Universitas PGRI Kalimantan, para dosen, para karyawan, tenaga pendidikan yang saya hormati, para peserta yudisium yang sangat saya banggakan. Pertama-tama saya mengajak kita semua untuk menyampaikan rasa syukur alhamdulillah bahwa pada hari ini kita berhasil melaksanakan yudisium yang pertama di Universitas PGRI Kalimantan. Saya mengucapkan selamat kepada peserta yudisium yang secara resmi sudah mendapat gelar sarjana pendidikan pada hari ini. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, banyak yang ingin saya sampaikan sebenarnya, tapi sudah didahului oleh Pak Beni, oleh Ibu Rizky, sehingga apa yang saya konsep tadi malam sudah habis. Jadi saya hanya berpesan kepada para sarjana-sarjana yang baru dilantik agar betul-betul menjaga nama baik Universitas PGRI Kalimantan, menjaga baik alma mater sehingga dapat diterima di masyarakat, khususnya di dunia pendidikan, bahwa alumni Universitas PGRI Kalimantan dapat diandalkan di semua bidang. Kita sudah melihat bahwa lulusan STKIP dulu banyak bekerja di luar guru, di luar pendidikan. Ada yang menjadi wira usaha, ada yang bekerja di bank. Jadi kembangkanlah kemampuan itu. Kemudian kepada para dosen, para tenaga pendidikan, saya ucapkan terima kasih dan penghargaannya setinggi-tingginya karena berhasil melepaskan para mahasiswa ini menjadi sarjana-sarjana. Dan jangan lupa bahwa keberhasilan ini adalah keberhasilan kita semua. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada para pimpinan di lembaga ini yang telah bersusah payah dengan sekuat tenaga menyelesaikan tugas-tugasnya. Semoga ini dapat bisa kita lanjutkan seterusnya sehingga nama Universitas PGRI Kalimantan ini dapat berkibar terus di Kalimantan Selatan khususnya.
Demikian saya ucapkan selamat sekali lagi kepada para sarjana baru. Semoga ilmu yang didapatkan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacaan doa oleh Bapak Muhammad Arifin MPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati dan peserta Yudisium Sarjana Universitas PGRI Kalimantan periode tahun 2023-2024 yang berbahagia. Sebelum berdoa, marilah kita tundukkan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi yang non-Muslim, dipersilakan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Untuk yang beragama Islam, kita mulai dengan pembacaan doa dengan membaca Al-Ummul Qura Suratul Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin 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 ya rabbal alamin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi washabi ajmain alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafil ni'mah wa yakfi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim sultani. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, sebagaimana orang yang bersyukur dan orang yang memperoleh nikmat sama memuji dengan pujian yang sesuai dengan nikmatnya dan menjamin ditambah nikmatnya. Ya Tuhan kami, bagimu segala puji dan segala apa yang patut atas keluruhan jatmu dan kemuliaan serta keagungan kekuasaanmu. Allahumma ftah lana abwabal khair wa abwabal ni'mah wa abwab barakah wa abwab rizqah wa abwab quwwatah wa abwab shihatah wa abwab salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah atas kami pintu kebajikan, pintu berkah, pintu rahmat, pintu kekuatan, pintu rezeki, pintu kesehatan, pintu keselamatan, karena hanya Engkaulah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal huzni wa a'udzubika minal 'azli wal kasal. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari keraguan-keraguan hati dan duka cita, dan kami berlindung kepadamu dari sifat lemah dan malas. Rabbana afir alaina sabran wa sabitna aqdamana. Ya Allah, curahkanlah kesabaran atas kami dan teguhkanlah pendirian kami terhadap cobaan dan kebenaran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan para peserta yudisium yang kami hormati, dengan dibacakannya doa, maka selesailah rangkaian acara yudisium sarjana Universitas PGRI Kalimantan tahun akademik 2023-2024. Kami memohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya.
dekan. Silakan. Silakan Bapak Ibu panitia bergabung. Thank you.
Fakultas. Thank you.
Oke. Baik, selanjutnya bersiap-siap untuk program studi pendidikan guru sekolah dasar dari 1 sampai 50 silakan bergabung untuk foto bersama. Dan Bapak Ibu dosen dari program studi pendidikan guru sekolah dasar dipersilakan untuk ke depan untuk foto bersama. Dan bukanlah cinta bila tidak sepenuh hati. Kepada Bapak Saufi, dipersilakan untuk ikut bergabung. Sekali lagi kepada Bapak M. Saufi, dimohon untuk bisa ikut bergabung foto bersama dengan program studi pendidikan guru sekolah dasar, PGSD. Silakan. Luka-luka hilang lalu berkuasa, kau terlalu berharga untuk luka. Katakan pada dirimu semua baik-baik. Luka-luka hilanglah luka, biar tentram yang berkuasa. Silakan untuk masih mahasiswa PGSD urutan dari 51 sampai dengan 100, urutan 51 sampai 100. Kita jalani lewati masa-masa yang berarti, kini ku sudah yakin pada satu hati yang ku rasa tepat untuk temani sekarang hingga aku tua nanti. Ingin punya rumah untuk tempat bermesra, kau dipanggil ibu sementara aku ayah. Cerita di ruang keluarga, bercengkrama dan menimang buah hati kita sederhana. Bahagia ini lengkap sudah.
bersama hingga nanti. Saatnya minum susu kambing Karoma Insani, tinggi kalsium dan vitamin D. Jurus yang paling hemat adalah driving me insane, and I know I just need one more chance to prove my love to you. And if you come back to me, I'll guarantee that I'll never let you go. Pada mahasiswa yang sudah berfoto
dipersilahkan untuk meninggalkan tempat dan ambil konsumsi di pintu keluar. Silahkan ambil konsumsi ada di pintu keluar.